Kak Gul Rijan, selamat buat kemenangannya. Boleh komentar sedikit dulu soal pertandingan? Alhamdulillah untuk hari ini lancar, main sesuai strategi, sesuai apa yang diomongin. Hari ini agak berat, maksudnya saya juga ada set kedua agak gaya tanggalnya. Untung alhamdulillah saya bisa set keduanya bisa balikin. Sabar, kuncinya sabar, untung sabar. Padahal tenangannya saya. Banyak perubahan besar. Kenapa? Lanjut. Kenapa, Pak? Banyak perubahan enggak, kan sebelumnya ada pernah ketemu sama mereka juga kan? Iya, sama pasangan ini. Banyak perubahan enggak mereka bermainnya? Kalau untuk pola permainan sih nggak berubah ya, sama seperti yang di Denmark tahun lalu. Mungkin keadaannya berubah di kondisi bola ya. Kalau waktu di Denmark itu kan sedikit kencang bolanya juga, dan nggak ada angin gitu. Kalau di sini kan ada angin dan bolanya juga agak lambat gitu. Jadi di sini kita lebih more power lagi aja gitu. Apa lebih siap capek gitu dibanding yang di Denmark kemarin. Jadi di set kedua juga kan ada cukup intens juga dari Kosmo untuk si masukan. Kalau misalnya gue kasih tahu, tadi masukan dari Kosmo apa lagi? Mungkin kayak lebih ke strategi main sih mas, jadi nggak baku, jadi maksudnya di saat setengah set main itu pasti ada strategi itu ganti-ganti, jadi kalau ditanya ya berubah-berubah karena kan kita set pertama mainnya set kedua tiba-tiba kita loss gitu, tiba-tiba hilang gitu. Jadi ketika di saat kita loss itu ya apa yang arahan dari pelatih juga berubah lagi. Saat kita set ketiga, kita mencoba untuk balik lagi ke pola awal, puji Tuhannya kita bisa balik sih. Kak, besok kemungkinan lawan Jepang, head-to-headnya unggul kan, Rijan Gloria, gimana persiapan? Siap capek lagi, seperti di Australia kemarin, dengan kondisi bola yang lumayan ini, bukan bola ya, mungkin ya angin kali ya, jadi ada plus minusnya juga gitu, jadi ya siap capek lagi aja. Menurut kalian, diukikan kalau misalkan itu gimana sih, Kak? Apanya? Penampilannya mungkin dari kemarin sebelumnya dan harus diwaspadai itu. Ya kita nggak sempat maksudnya liatin mantannya juga ya, karena kita kan fokusnya ke yang ada di depan kita, musuh kita nanti siapa, ya mungkin itu yang lebih kita pantengin. Untuk besok siapapun musuhnya, ya mungkin harus diwaspadai siapapun musuhnya. Siapapun harus diwaspadai sih sebenarnya, maksudnya udah mulai merata semua kata Dejan juga tadi gitu, jadi mau polanya seperti apa, mau desainnya bagus atau serangannya bagus, tetap siapa yang siap itu yang menang. Thank you. Udah. Makasih Kak, selamat. Makasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.